Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang. Sudah lama ya, kita ada upload video terbaru. Karena kemarin break puasa, jadi satu bulan lebih ya, sampai Syawal ini kita baru bisa buat konten lagi. Nah, ini banyak yang ditanyakan sama subscriber, sama TikToker. Jadi kita karena juga main di TikTok, jadi banyak yang tanya. Terus di grup-grup parfum juga banyak yang tanya juga. Tanya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat sobat parfum dimanapun Anda berada, like, komen, subscribe, dan share channel ini agar semakin bermanfaat buat sobat parfum semuanya di Nusantara Indonesia Raya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar selalu dapat update-update informasi menarik dan bermanfaat seputar dunia parfum, refill, dan parfum pada umumnya. Oke. Nah, ini kita mau membahas tentang satu produk yang ada di belakang kita itu, yang ada di rak warnanya ungu. Iya, benar sekali, namanya adalah produk dari Cemarum. Ini ada di untuk parfum skala industrinya dia di Cemarum ya, tapi kalau skala refill atau skala retail itu mereka pakai brand namanya Parfarum. Jadi Parfarum ini ada di bawah brand Cemarum. Sekarang dia juga mengeluarkan brand baru namanya Sensarum. Mungkin sobat parfum ada yang sudah pernah coba produknya. Jadi ini sekaligus saya jelaskan ya. Jadi Parfarum ini ada 3 grade. Nah, ada 3 tingkatan. Pertama namanya premium, yang kedua ada deluxe, yang ketiga namanya standar. Apa? Premium, deluxe, standar. Jadi premium ini grade yang paling tinggi, deluxe yang tengah-tengah, standar yang paling bawah. Sudah punya grade paling bawah, kemudian sekarang dia membuat lagi dengan brand baru namanya Sensarum. Harganya juga di bawah lagi, di bawah Parfarum yang standar. Oke, kita tidak melebar ke Sensarum, itu hanya untuk membuka saja supaya teman-teman sobat parfum lebih tertarik di dunia parfum ya, karena parfum semakin berkembang, semakin banyak pesaing, semakin banyak kompetitor, sama dengan produk-produk lain ya, produk seperti warung, terus cukur rambut, dan lain-lain, semuanya sekarang banyak pesaing. Dimanapun banyak toko, banyak warung, banyak toko parfum refill, dan banyak usaha-usaha yang lain ya. Mungkin karena sudah mulai meningkat jiwa-jiwa dagang orang Indonesia. Oke, langsung aja ke produknya. Ini kita punya produk mereng, deng. Nah, ini sama-sama Parfarum. Cuma kalau teman-teman perhatikan, ini beda dari segi, ya, dari segi stikernya ya. Warna stikernya coba dilihat, yang kanan ini warna stikernya putih sama ungu saja ya. Yang ini putih sama hijau ya, hitam, bukan hijau. Sama hitam. Ini ukurannya ukuran setengah kilo ya, 0,5. Ini ada namanya Roman Wiss, yang ini Taylor Swift. Oke, sebelum ke pokok permasalahannya, kami jelaskan bahwasanya kami Pusat Grosir Parfum Malang adalah distributor parfum. Ya, kalau di video sebelumnya kita adalah agen resmi produk Nuzi. Pada video kali ini kita juga mau memberi info bahwasanya kita juga distributor daripada produk Parfarum. Ya, kalau teman-teman sobat parfum mau cari produk Parfarum bisa ke toko kami. Untuk Malang, insya Allah hanya kami yang pegang brand ini ya. Jadi silakan dapatkan di toko kami Parfarum yang murni ya. Jadi Parfarum sendiri punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasannya 25 kilo ya, drum plastik 25 kilo. Kemudian di bawahnya lagi ada drum plastik yang
5 kilo. Nah, kita syuting ya. Kemudian ada lagi bawahnya kemasan aluminium yang 1 kilo. Dan baru-baru ini Marvaro mengeluarkan kemasan segel yang setengah kilo. Nah, ini yang unyu-unyu ya. Unyu-unyu ini setengah kilo. Dan untuk parfum, kalau teman-teman mau jadi distributornya, minimal pengambilan per bulannya harus 75 kilo ya. Makanya tidak semua toko bisa ambil produk parfum. Kalau ambil 1 kilo setengah kilo mungkin dia nepeng ya, nepeng ke agen-agen terdekat. Nah, tapi kalau ngambil skala banyak itu per bulan harus 75 kilo. Bahkan kabar-kabar terbaru untuk member baru di awal harus pengambilan kurang lebih 200 kilo. Itu syarat awal pengambilan jika mau jadi distributor. Jadi syaratnya cukup berat. Kalau teman-teman keberatan, langsung aja kontak kami di nomor di atas di bawah ini. Sudah 75 kilo dan 200 kilo cukup berat buat sobat parfum, maka ambil saja dikit-dikit di tempat kami ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Ini bedanya apa antara yang kanan dan yang kiri? Kembali ke bahasan awal tadi, bahwasanya parfum punya 3 grade ya, grade premium, deluxe, dan standar. Oke, teman-teman tentu masih ingat karena baru belum 5 menit tadi. Belum 5 menit tadi ya. Maaf belepotan karena sariawan. Nah, oke, yang premium yang mana antara dua ini? Ya, yang premium yang ini. Jadi kalau teman-teman menemukan stiker hitam Parfum ini, nah ini produk yang premium. Kalau yang ungu ini itu produk yang deluxe yang tengah-tengah. Nah, kalau yang standar yang mana? Standar yang stikernya warnanya merah. Yang sering dipakai sama para pedagang parfum refill tentu yang deluxe karena harganya lebih terjangkau dan aromanya tidak, sebenarnya tidak kalah dengan yang premium ya. Mungkin kalah nendang dikit aja sebenarnya. Ya, kalau awal-awal dulu kita ngambil parfum itu yang banyak orang ambil yang ini ya. Nah, sekarang banyak pemain baru yang suka yang premium ya karena ternyata ya, selidik punya selidik, kata premium itu membuat sugesti orang bahwasanya premium lebih daripada yang lain. Makanya mereka takut ngambil yang gilas, ngambilnya yang premium. Padahal sebenarnya yang gilas sebenarnya sudah cukup untuk refill. Tapi itu kembali ke selera masing-masing ya. Selera, kemudian juga dari budget, dari dana. Nah, kalau cukup ngambil yang premium silakan, kalau mau ngambil yang deluxe karena budgetnya terbatas juga silakan. Perbedaannya, jadi ini secara aroma sebenarnya tidak beda jauh ya. Secara penciuman hidung kami itu tidak kalah jauh. Mungkin yang premium ketika dibau awal langsung nendang sekali ya. Kalau yang deluxe itu ke hidung lebih smooth. Ya gitu ya. Mungkin nanti beda aroma juga beda ya. Beda aroma yang sudah kita pernah bandingkan itu Taylor Swift ya. Taylor Swift antara yang deluxe sama premium itu tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Nah, teman-teman kalau lebih ingin irit sebenarnya pakai yang deluxe tadi ya. Yang deluxe yang ini. Nah, kalau yang premium lebih mahal harganya ya. Cuma sekarang tidak tahu. Sekarang banyak yang memburu ini ya. Karena memang premium itu sugestinya besar. Jadi kata-kata premium ya. Makanya gunakan kata-kata premium. Premium, 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 premium ya. Jadi biar orang tersugesti mau beli yang premium kualitasnya, high quality. Oke, teman-teman. Jadi yang penasaran, yang sudah tanya inbox WA dan komen tentang perbedaan mang stikernya kok warnanya beda itu kenapa? Ya, itulah jawabannya ya. Jadi beda stiker, beda grade. Jadi ada 3 grade, apa saja? Premium, deluxe, dan standar. Premium yang paling tinggi, deluxe yang tengah, dan yang standar yang paling bawah. Oke, teman-teman, jika mau order untuk produk Parfum, bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami, follow juga snack video kami, terus follow juga TikTok kami, follow apa lagi ya, ya banyaklah. Sosmed kami silahkan dibunuh semuanya. Jadi, jangan lupa yang untuk area Malang bisa langsung datang main-main ke toko.
Untuk yang luar kota Malang bisa kirim-kirim pakai ekspedisi. Kalau teman-teman masih ragu, silakan obok-obok semua sosmed kami terpercaya. Since 2011 kita udah mulai jualan parfum, dulu masih keliling. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sewa toko. Ya, masih sewa ya, doakan nanti kebeli. Ya, secepatnya kebeli. Ya, entah besok atau bulan depan atau tahun depan. Semoga cepat kebeli. Dan sekarang kalau dulu kita keliling, sekarang kita udah jadi agen dan distributor. Oke, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang belepotan, kurang berkenan, salah, kurang, dan sebagainya, silakan ditambah sendiri, disemutarkan sendiri. Kalau ada yang lebih, silakan dikembalikan lagi. Terima kasih. Salam wangi sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.